Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komstir Bambu Motor. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat mulus kembali bodi yang sudah lama ya. Ini bodi Fish Air Limited Edition tahun 1999. Jadi kalau sekarang tahun 2019 sudah hampir 20 tahun ya. Kita akan membuat kinclong kembali. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak. Sebelumnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran, sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Oke, yang pertama yang kita lakukan, nanti kita langkah pertama kita cuci dulu ya. Kita cuci dulu pakai sunlight. Udah, nanti setelah dicuci kita akan kompon, pakai kit kompon. Kita bawa kompon, kemudian kita poles pakai kit yang seperti ini, kit test wax. Jadi kita hanya membutuhkan tiga ini: sunlight, kit kompon, dan kit wax. Oke, setelah kita cuci, kita lap dulu, kita keringkan dari airnya. Seperti ini ya, sampai selesai. Pakai kanebo, pakai kain, setelah yang jelas airnya sampai kering. Oke, setelah kita keringkan seperti ini, kita tunggu dulu supaya airnya benar-benar kering ya. Oke, ini setelah kering ya seperti ini, coba kita lihat. Nah, terlihat ini bekas-bekas dari pasir-pasir. Nah, bagus ya, terlihat kusam-kusam. Ini kita bersihkan pakai kit kompon. Bersihkan sedikit. Oke, terlalu banyak ternyata. Sebentar. Oke, kita oleskan yang merata. Kemudian kita lap ya, pakai lap kering sampai tadi sisa-sisa dari pasir-pasir yang menempel, kotoran-kotoran tadi hilang semuanya. Bersihkan secara seksama. Jadi ini sedikit mengikis dari permukaan cat ya, intinya seperti itu, untuk membuang kotoran-kotoran yang telah menempel lama. Nah, ini bisa dilihat pasir-pasirnya mulai hilang. Oke, kita lap terus. Sampai benar-benar bersih ya.
Oke teman-teman, ini sudah dilap pakai kompon yang ini, yang hijau, dan hasilnya seperti ini. Tunjukin teman-teman. Ini gitu, lihat. Ini. Halus nggak? Diginiin dulu. Mulus nggak? Kotorannya hilang nggak? Sedikit kinclong nggak? Ini ya. Aku yang itu. Yang ini ya. Terus selanjutnya kita pakai kompon yang warna apa? Biru. Sini. Tak kasih sini ya. Ya aku, ini dia. Aku aja. Ya udah. Taruh sini aja. Sedikit. Dah. Gelap. Ini pakai ini. Julesin dulu. Julesin. Udah. Ini julesin sini. Sit. Ya. Sit. Dah. Nih, silap. Udah. Nih, silap. Pelan-pelan. Wih, kinclong. Nih, yang sini. Pelan-pelan. Sit. Bentar. Gini. Dah, yuk. Silap, sini. Ini. Terus. Sudah. Lagi dong. Bentar ya, ini masih belum. Nih, ini yang sudah. Aku yang ini. Ya. Ini yang ini. Boleh. Ini seperti ini dipakai ini. Seperti bagus. Baru. Mulus kan? Halus kan? Wow.